Halo kakak-kakak cantik, selamat datang kembali di Renata's Closet ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dengan menekan tombol lonceng di bawah. Happy shopping! Halo kak, kita mulai ya. Yang pertama ini di depan kakak-kakak semua, aku udah punya Chanel Gabrielle ya. Ini warnanya two-tone, ada warna putih, broken white, sama warna hitamnya ya. Ini size-nya size kecil ya kak ya, size-nya di size 20, tingginya di sekitar 15 aja. Lebar ke belakangnya itu di sekitar 6-7 ya kak. Nih, kulitnya, ya ini kulitnya kulit mantap tuh. Ya, kulitnya cantik ya. Ntar aku kasih, nah, ini kulitnya. Ya kak, ini kulit yang seperti ini nih, yang gemoy. Kemudian di bawah ini kayak kulit apa ya? Dia keras ya kak ya, kayak koper gitu. Ya, seperti ini. Bagian pinggirnya kelihatan ya, Kak ya. Tuh, di warna di bagian depan, ini di bagian belakang ya. Kemudian kalau untuk bibir, Kakak bisa lihat bibirnya masih cantik. Ya, di bawah sinar rembulan kelihatan ya, Kak ya, cahaya-cahayanya ya. Kemudian ini tarikan zippernya sudah Chanel kulit ya, Kak ya. Tuh, masih aman ya, masih lancar jaya. Nah, kemudian untuk HW-nya dia warnanya dua juga, emas sama perak ya kak ya. Emas perak seperti ini, ya jahitan tuh masih oke. Ya kak, kemudian di bagian atas dia ada kulit, kulitnya tebal banget kak, nggak main-main. Ya, tuh kulit seperti itu, ininya dua warna juga, emas dan perak. Ya, bisa kakak jas ya kak ya, bisa banget kakak jas ya. Dia bisa kakak shoulder, bisa kakak sling ya kak ya, seperti itu. Ya, seperti ini ya kira-kiranya ya. Oke, kemudian di bagian dalam kita buka dulu. Nah, ini Kak, dia balik zipernya sudah cece ya, cendol-cendol ya Kak ya. Ininya udah dolar. Kelihatan nggak? Sudah dolar, balik zipernya sudah cece. Nah, coba jungkir balik dulu ya. Susah ngasih taunya, pokoknya itu sudah dolar ya kak ya, ini balik zipernya cece ya, nanti kakak lihat lihat sendiri, aku susah ngambilnya di video. Nah, ini satu kompartemen utama, made in-nya made in Italy ya kak, Chanel made in Italy ya. Kemudian satu kompartemen utama ya, bahannya seperti ini, merah darah, cantik sekali ya kak. Kemudian lengkap dengan tag ya, tag holder ya kak. Ini di bagian dalam ada tag holder ya kak, tuh tekolonya lepas tuh ya, 8 angka seperti ini ya. Hologramnya tadi lepas ya pas aku godok-godok ke dalam, tapi ada di dalam ya kak ya, supaya nggak lepas aku taruh di dalam poket aja ya, dalam poket. Innernya sih aman ya kak, innernya aman. Oh, ini zipper dalamnya nih sudah cece juga bagian dalam. Luar dalam zippernya sudah cece, made in-nya made in Italy ya. Tarikan zippernya juga sudah Chanel ya, sudah Chanel, cantik nih kasih Chanel. Nih ya kak, si Chanel warna hitam putih ya, dual tone ya kak ya. Ini aku kasih di harga Rp780.000 aja. Rp780.000, kulitnya masih aman banget ya. Oke. Yang berikutnya aku punya Gucci ya. Ini Gucci Sylvie ya kak. Gucci Sylvie. Ya, tuh masih cantik. Ya, warnanya hitam dengan aksen emas-emas begini ya kak ya. Kemudian talinya memang seperti ini ya, dia talinya tali pita seperti ini ya. Tuh, ini bukan aku buat, tapi emang dari sananya begitu ya kak ya. Di bagian pitanya juga di bagian bawah ada pemberat seperti ini ya, memang bawaannya seperti ini. Kak bisa search dulu ya, si Gucci Sylvie ya. Ini size-nya kak, size-nya di 24, tingginya ke sekitar 28, lebarnya itu ya dia bisa sampai sekitar 6-7 ya. Kita lihat di bagian sini, fetternya masih aman ya, bagian bawah fetter kulit masih aman banget ya kak. Tuh, kulitnya bagus, lembut ya. Bagian sini juga tadi kulitnya aman, bagian sini fetter dan kulitnya juga aman ya kak. Fetternya tebal banget ya, kulit aman. Bagian sini bawah semuanya fetternya aman ya kak, bagian sini juga sama ya, ini semua fetter sampai sini itu masih aman banget. Ini webbing ya dengan besi-besi ya. Untuk HW-nya masih cukup kinclong ya, bagian atas talinya cantik ya kak ya. Tuh, talinya cantik
ya, tali khas Gucci ya, merah ijo merah. Eh salah, ijo merah ijo. Ya, ini dibukanya seperti ini, digeser aja, dibuka seperti ini. Ya, ini bagian atasnya, jahitannya masih oke. Okay. Ya kak, jahitannya masih oke. Okay. Bagian sini juga sama jahitannya oke. Okay. Ya kak, ini balik zipernya sudah Gucci ya kak. Balik zipernya sudah Gucci. Nih, innernya begini, sweat ya dia, sweat. Satu kompartemen utama, satu poket tanpa zipper di bagian depan, satu poket dengan zipper di bagian belakang. Zipernya udah Gucci ya. Nih, balik zipernya sudah Gucci. Di sini Gucci made in Italy ya, nomor serinya lengkap. Ya kak, ya di bagian belakang ada 10 angka ya. Ini apa namanya? 10 angka tuh yang masih yang jadul ya kak ya, yang jadul tuh ya. Gucci Sylvie kak, cakep pakai banget. Ya, ini aku kasih di harga 650.000 aja. 650.000, kulitnya mantep ya kak, kulitnya mantep tuh. Ya. Oke kak, berikutnya aku punya Miu Miu Metalase. Ini bisa kakak jadikan clutch, bisa juga kakak jadikan sling ya kak ya. Kita lihat ukurannya. Size-nya itu kak, ya. Size-nya itu di sekitar 20 ya, tinggi ke atas di sekitar 17-16. Ya kak, dia hanya seperti ini, jadi aku nggak akan, apa namanya, nggak akan ukur itunya ya, lebar ke sampingnya ya. Nih, kita lihat kulitnya masih cantik banget. Ini warnanya fuchsia, HW-nya warna emas, cakep. Ini udah ada brandnya. Ya, di sini pemakaian ya kak ya, di sini pemakaian. Ya, karena dia memang diputar-putar seperti ini ya. Tuh, kalau kakak mau kinclong bisa di chrome. Ya kak, bisa di chrome. Kulitnya masih aman banget. Ini bagian pinggirnya ya kak. Bagian pinggirnya kemarin udah aku retouch ya, jadi sekarang udah mulus, bagus sekali. Nih, kakak tinggal pakai pokoknya. Tuh ya, retouch sedikit ya supaya kakak-kakak lebih puas lagi makainya. Tuh, cantik banget, kulitnya masih bagus banget ya. Tuh, kulitnya cakep ya, warnanya warna pinky ya, sangat feminin. Di bagian dalam lihat kak ya, nih kulitnya saking lembutnya kak tuh ya, karena dia pakai ya kak digini-digini tuh ya. Tapi lihat dia aman ya, kalau kulit itu lentur ya kak ya, jadi dia nggak crack ya, nggak ngebekas juga tuh. Ya, untuk bibirnya, bibir semuanya masih aman. Tuh, bagian depannya juga masih cantik ya. Kemudian dia dalamnya ya kak, dia tuh ada tali panjang ya kak. Tali panjangnya rantai seperti ini, bawaannya seperti itu. Ya kak, kemudian dalamnya ya, dalamnya dari satin ya kak, satin tebal. Satu kompartemen, made in-nya made in Italy. Factory code-nya ada ya, 3 angka. Kemudian di baling belakang itu ada satu poket. Ya kak, ada satu poket. Ada plat besi. Miu Miu, satu poket. Zippernya sudah Miu Miu. Ya kak, ini cantik si Miu Miu ya. Warnanya warna pinky. Ya kak, ini aku kasih di harga 650.000 ya, 650.000 juga. Nanti kakak bisa jadiin clutch, bisa juga dijadiin tas shoulder ya. Di crossbody juga kakak mau bisa ya. Ini 3-in-1 ya. Tuh, cakep banget kak ya. Di 650.000. Kemudian next berikutnya, aku punya Furla Love ya. Furla Love seperti ini. Ya, ini kulit asli, lihat luntur banget. Ya kak, kita ukur dulu. Ini size-nya kak di 19-20, di 20 ya. Kemudian ini tinggi ke atasnya di sekitar 15,5. Lebarnya mungil ya kak, ini di sekitar 3-4 cm. Ya, tuh. Ini kulitnya kak, lihat cakep banget ya. Ini kulitnya cakep ya, kulit asli. Ya kak, di sini ada love-love gini, amor ya. Kurla amor. Bagian pinggir ya, fetternya masih aman banget, masih rapi, belum ada retouch ya kak ya untuk fetter. Kulitnya juga lihat kakak, ini kulitnya lentur ya, kalau kakak gini-gini kulitnya lentur banget ya, bukan taiga ya, ini bukan taiga, ini kulit asli tuh ya. Bagian belakangnya begini aja, cakep. Kemudian untuk long strapnya dia pakai chain ya kak ya, chainnya seperti ini ya, tuh mirip sama chainnya Bulgari ya. Tuh, seperti ini kayak sisik ya kak ya, tapi Bulgari agak besar-besar. Kemudian dia pakai kancing magnet ya, di sebelah sini sudah furla ya kak, sudah furla-furla, langsung kulit balik ya. Tuh, ini kulit balik semuanya masih bagus. Kemudian dalamnya satu kompartemen, ada satu poket tanpa zipper.
Ya kak, tek-tekan lengkap di bagian dalam. Tek-tekan lengkap di bagian dalam ya kak ya. Ini ada tek putihnya apa fur lah ya kak ya. Dia bukan tek putih sih, dia memang tek putih tapi dia ini ya kak ya. Kalau fur lah itu dia pakai kayak barcode gitu ya. Tuh. Ya, barcode-nya fur lah yang ngerti fur lah ya. Tuh. Buatan tahun 2020 dia udah pakai barcode yang seperti itu, bukan barcode yang QR yang kayak KW-KW bukan ya. Tuh. Tag itemnya, tag putih aja. Heeh, tag putih nih. RL221800 nah gitulah ya. Tuh. Kalau fur lah seperti itu. Nih, ada di bagian dalam. Ya, lengkap dengan tag, jarang terjadi loh Kak, lengkap dengan tag. Terus di sini sudah ada genuine leather fur lah made in Italy, ya. Oke, cantik banget kondisinya, masih VVGC, semuanya sudah furla-furla. Ya kak ya, kulitnya masih bagus banget, ini kulit asli ya, sudah dibilang di dalam ya kak. Ini si furla ini kak, cakep, kakak bisa pakai jadi, apa namanya, clutch. Ya, bisa dimasukin aja jadi clutch, atau bisa kakak shoulder juga, ya kak ya. Tuh, cantik banget, lucu ya buat anak gadis, ya buat ibu-ibu muda juga lucu ya. Untuk oma-oma juga lucu banget nih. Ya, yang berjiwa muda ya. Nih, furlanya cakep banget. Ya, ini si furla aku kasih di harga 780.000. Lengkap identitas, Kak. Lengkap identitas kulit asli tuh, cakep banget ya. Si furla di 780.000. Oke, Kak, itu aja. Ya, sudah ada 4. Silakan Kakak-kakak kalau ada yang suka di screenshot kemudian chat ke toko. Nanti bisa di WA ke admin ya, kayak di nomor 08177x277. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye. Thank you for watching. Jangan lupa klik subscribe, like, dan berikan komen yang membangun supaya kami makin semangat memberikan konten-konten yang berkualitas. See you next time. Bye.